Besti, puluhan klub voli Kabupaten Klaten berlaga dalam pertandingan bola voli Piala Kemerdekaan. Diselenggarakan pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI. Berlangsung 12 hingga 13 Agustus di lapangan terbuka Desa Kadilaju, Kecamatan Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah. Pertandingan voli yang diikuti 32 klub putra dan 11 klub putri ini merupakan laga perdana setelah adanya pergantian kepengurusan Kabupaten PBVSI yang periode kali ini dipimpin oleh Ona Krisnata. Ini adalah event pertama dari PBVSI, khususnya PBVSI Klaten. Ke depan kita banyak event-event, salah satunya kita sedang membangun Liga Desa yang insya Allah dihadiri oleh desa-desa yang ada di Klaten. Ini event liga ini tidak berlangsung sehari, tapi akan memakan waktu yang lebih lama. Dan ke depan ini menjadi rutinitas event-event daripada PBVSI Klaten. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi contoh, insya Allah diikuti oleh teman-teman dari cabang olahraga lain. Ono menyebut di bawah kepemimpinannya, PBVSI Klaten terus akan memperbanyak event dalam rangka menjaring atlet voli, dimulai dengan adanya Liga Desa. Harapannya semakin banyak atlet voli berprestasi yang nantinya akan memperkuat tim voli Klaten di berbagai kejuaraan, termasuk dalam Pekan Olahraga Provinsi tahun 2024. Kaitan prof-prof, prof-prof. Siap-siap ya, tim Klaten besok layak diperhitungkan. Ya. Siap-siap aja dari Blora sampai Rembang. Tim Klaten besok istimewa. Kita mengandalkan Igor Glasina, namun kita semua tahu baru dalam tahap rehab. Dan di beberapa lapangan Klaten cukup banyak, lebih dari 50 lapangan yang bagus di lapangan outdoor-nya. Dan ini baru kita upayakan untuk pemerataan, termasuk Liga Desa akan dipertandingkan di beberapa tempat.